Iko Uwais justru sedang sibuk-sibuknya menjalani syuting film The Raid 2 ketika istrinya Audi Item tengah hamil 4 bulan. Iko mengaku jarang berlama-lama menemani Audi di rumah karena jadwal syutingnya begitu padat. Aktor laga itu pun sering ajak Audi ke lokasi syuting jika lokasi syuting memungkinkan. Lantas, benarkah Audi sering protes saat Iko sibuk syuting? Itu dia, sekarang saya lebih banyak ninggalin istri kan, soalnya syuting dari pagi ketemu malam pagi, jadi pas kebetulan syuting, ya ketemu Modi paling di kamar, di tempat pas tidur, pagi-pagi berangkat lagi. Mohon maaf kalau di jalan, ya, sekarang, di bulan. Makanya mungkin sudah jalannya Tuhan, jalan tidur. Allah, kemauan saya untuk misalkan mau punya anak, jadi saya ketemu ini, terus itu dia. Dikasihnya sekarang gitu, pas lagi sedang sibuk-sibuknya. Semuanya kan pas lagi sedang lagi gitu. Saya sama ini misalnya sekarang nyebut sih gitu. Iya. Bukan-bukan. Semoga nanti kalau punya anak saya lagi sibuk dia bisa nemenin terus. Dikasih. Pas lagi sibuk-sibuk. Sangat. Jadi ini merupakan ya. Jadi ini juga buat kita sih ujian ya buat kita berdua. Gak protes sih, cuma komentar doang. Komentarnya apa? Ya paling kalau misalkan dia lagi tempat syutingnya enak, sini dong gitu. Datang ke tempat sebentar, pulang lagi. Gitu. Karena saya lihat situasi ya, apa lokasinya, kalau lokasinya enak, ya boleh datang lagi. Lokasinya agak sedikit, nggak enak, nggak bagus, nggak sama buat dia. Ini kan saya yang kasih, ya. Masih ada udaranya. Iko bersyukur Audi mengerti pada kesibukannya. Iko pun tak lepas memperhatikan Audi dan calon buah hatinya meski sibuk syuting. Iko bertekad akan menemani Audi menjalani proses persalinan secara normal sekitar bulan Oktober mendatang. Kebetulan nanti insya Allah selesainya Juli, walaupun Agustus, paling lamanya Agustus. September Oktober insya Allah kan udah lahir. Saya minta maksudnya minta ibu untuk mendampingi dia. Audi, mau tahu?